Ini saya telah menemukan penemuan terbaru tentang per-DTF fan. Iya. Ini tanpa pancingan ya guys. Jadi ini dia tidak los. Saya sudah membuktikan untuk seri L805 dan ini seri A3 tipe L1800. Ini sebuah penemuan yang sangat mutakhir ya guys. Ini kita cukup pakai styrofoam dan kita pakai saset. Ini sasetnya, ini tidak perlu pakai sambungan kertas putih. Jadi ini dia ngeprint seperti biasa, jadi tidak perlu kita kasih sambungan kertas ya. Saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana tipsnya agar seri L1800 ini bisa langsung print tanpa harus pakai modul atau vakum, sehingga kita bisa print seperti kertas biasa ya. Ini sebuah inovasi terbaru yang patut dibanggakan. Oleh sebab itu kawan-kawan, bantulah subscribe channel saya ini agar saya bersemangat untuk membagikan tipsnya agar kita bisa cetak full A3 tanpa harus ada bagian kertas yang terbuang. Bagian depan ini cukup kita pakai styrofoam yang disusun dua, sehingga nanti kertas yang keluar itu bisa rata. Bagian-bagian lain tidak ada yang kita rubah. Ini pakai settingan 1400 kali 1400. Ketika teman-teman sudah bantu subscribe channel saya ini agar saya bersemangat untuk membagikan rahasia di balik 1800 ini agar dia bisa mencetak tanpa kita harus melakukan pancingan. Ini sudah muncul ujungnya. Ini kita tidak pakai pancingannya, tidak ada kertas putih, jadi dia langsung. D
dengan modal yang terbatas kita sudah bisa langsung main DTF tanpa kita harus banyak merubah, hanya dengan sentuhan-sentuhan khusus. Jadi rekan-rekan pemula tidak perlu khawatir tentang jenis printer ini, karena tidak harus wajib pakai vakum, pakai modul, karena ini dengan pakai satset saja dia sudah bisa print langsung tanpa harus pakai kertas sambungan di depan, karena ini kita telah melakukan beberapa inovasi-inovasi terbaru ya. Nah, ini sudah mulai keluar. Bagian depan kita tidak pakai pancingan ya. Jadi ini bisa full cetak di A3. Ini gear bagian depan kita tidak copot semua, tetapi sisi kiri dan sisi kanan kita sisakan masing-masing satu buah, sehingga ketika nanti kertas sudah mau habis itu dia tetap masih ketarik ke depan. Oke, demikian saya buat. Bantulah subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dalam berbagi tentang Epson L1800 tanpa los. Oke, terima kasih.